coba pasti nih. Mantap, Pak. Bikin seblak deh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Petualang Garut. Kali ini Neng seperti biasa ya bikin makanan di alam, bikin masak-masak lah di alam ya. Jadi pengen jadi ini, suasana alam. Ini tuh tepatnya di Sukasenang. Kampung Sukasenang ya? Iya, kampung Sukasenang. Mungkin pada senang-senang orangnya gitu. Iya. Gak tau. Yuk lanjut. Ayo. Jadi di sini mah banyak pohon labu ya, jadi jalan kakinya tuh harus kayak gini. Jadi soalnya kan nggak tinggi. Tinggi. Yuk. Aduh, iya mah meni mata encok guys. Capek kudu terus jongkok. Nah, ini ada labunya. Oh, yang kayak gitu labu teh? Iya, yang kayak gini. Labu kecil. Oke, lanjut. Oke, udah sampai ya di perkebunan. Nah, di sini tuh banyak perkebunan seperti itu tuh. Apa itu teh? Wortel. Ini mah bekas wortel. Wortel baru dipanen ya. Terus itu tuh di sana tuh ada cabe, ada engkol, ada labu juga tuh banyak. Banyak pohon labu di sini. Saking banyak pohon labu jadi nggak kelihatan jalan. Yuk. Kita mau masak apa? Masak yang lagi viral itu seblak Rafael ya ayah. Seblak oh, jadi, apa itu nih? Iya, seblak Rafael yang lagi viral. Nah, Neng teh sengaja mau ke sini mau masaknya teh pengen di alam, pengen ngerasain masak seblak di alam kayak gimana rasanya gitu ya. Jangan di rumah terus, bosan. Yuk. Kita nyari tempat dulu buat masak seblaknya. Gimana apa kalau di sini, A? Gimana? Apa bagus enggak? Nanti makannya di sini biar kelihatan Gunung Papandayan ya. Jadi sebelah sini. Heeh, sini aja. Bawa yang kayak gimana kerupuknya. Ini kebetulan lagi pas azan asar ya, mau sore. Nah, teman-teman, bawa ini nih, bawa si kerupuk yang lagi viral tuh yang kayak gini tuh. Seblak Rafael. Tahu nggak seblak Rafael itu? Tahu, seblak jeletot mungkin ya. Nah, Neng bawa air minum juga. Takutnya kepedesan ya. Atuh, tahu kayak gini mah tadi teh gak harus bawa cabai, Neng. Kenapa? Itu banyak kebun cabai di sini mah. Aturah punya orang, iya ari ah, coba. Oh, punya orang. Iya. Sekalian Neng juga bawa bumbunya tuh di sini ya. Neng mau cari bambu ya sambil bantuin. Nungguin ini ajan ya, soalnya ya. Jagi ajan sore ya. Thank you.
karena bikin seblak yang lagi viral itu tuh nggak ribet, gampang. Langsung godogin pakai air, udah digodogin, udah lembek kerupuknya, langsung ke ituin apa, A? Satuin sama bumbu ya, cabenya. Biasa kita bawa wajan. Karena nggak bawa air lagi, kita bagi dua sama nanti minum. Ah, suka pedes gak? Suka tuh. Pedesnya. Udah weh, banyak kain. Terus kebanyakan ke ntar. Tunggu airnya mendidih ya, sambil nunggu ininya matang, kita bikin bumbunya dulu. Oke teman-teman, karena kanengnya gak bawa tumbukan ya, jadi pakai bambu aja gitu. Bisa bikin yang bumbu. Penting bubuk. Garam. Jadi bumbunya apa aja itu, Neng? Garam sama masako aja lah. Itu yang itu cabai. Oh, ini teh cikur. Ini cabai, ini bawang bodas, bawang putih. Enggak bawa pakai bawang merah? Enggak tuh. Bawang putih aja cukup. Restor. Kita ambil dulu si. Saking gede ya apinya, jadi langsung saat airnya. Oke guys, kita kocek-kocek dulu, ulek-ulek dulu. Aromanya tuh ya Allah, enak pokoknya, malah mantap. Memang ya,
itu si seblak yang lagi viral itu bikin menggoda. Sengit naonnya? Sengit seblak. Pasti mantap, Pak. Bikin seblak di kebun. Oke, kita makan. Oke, kita makannya di arah sana ya, biar enak. Sini. Aduh, enak. Kita cobain ya seblak viralnya tuh. Bikin menggoda. Ditemani oleh angin sepoi-sepoi sore ya tuh sama Gunung Papandayan. Pokoknya mantap welahnya. Yuk kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Sama cabenya. Kenyal-kenyal pedas. Kenyal ya, Neng? Kamu nyobain? Cing, coba tuh, Neng. Bukan nama mantap, ya lah. Pasti ngiler ya yang menonton ya. Pedas. Pedas tapi enak gak? Kenyal-kenyal gimana gitu ya, kayak jeli. Udah sore tapi banyak yang ke kebun ya. Iya, masih banyak orang pada ke kebun. Gak tahu mau ngapain ya. Alhamdulillah cuacanya tuh mendukung ya. Cerah. Pedas ini tetapi enak. Susah berhenti. Biasanya yang pedas mah kayak gitu. Enak susah berhenti. Harum bawang putih. Cabenya ya Allah. Seperti biasa, Neng sisain seblaknya tuh buat kameramen. Soalnya kameramen tuh cungkrang-cungkrung, ketap-ketap deh. Jadi kudu disisain. Jadi gimana tuh? Udah waktu pedes Neng dah. Minumnya juga di bawah di situ. Oke, bagi yang udah menonton terima kasih. Terus tetap terus ikutin terus lah petualangan Neng ya. Oke. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya channelnya Petualang Garut. Oke, dadah. Assalamualaikum.